hanya 5 menit. Nanti kami mohon ya, yang sudah turun ke bawah karena saya khawatir tidak kuat panggung ya. Yang belum ini ya, dari Indonesia Timur. Selama ya, Bapak dari mana, Pak? Dari habis ini. Ya, sebentar Pak. Dari Pak Paulus dulu. Alosius Abi, silakan. Pik menit ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Visit pasen para belum. Belum omnem ultra omnes. Un salus populi suprema lex. Bersiap-siaplah kita untuk berperang sebelum kita damai. Ketika hari ini tidak ada keadilan, ketika hari ini martabat bangsa diinjak-injak, ketika hari ini keadilan dipermainkan oleh penguasa, maka panggilan Ibu Pertiwi hari ini kita hadir di sini tempat ini. Benar, saudara-saudaraku. Saya dari Indonesia Timur, dari Timur, membawa pesan dari saudara-saudara kita dari Timur sampai Papua, sampai Aceh, bahwa walaupun hari ini mereka tidak hadir di sini, tapi mata telinga mereka mendengar apa yang kita perjuangkan di tempat ini. Hanya satu tujuan, keadilan harus ditegakkan, kebenaran harus ditegakkan, keadilan harus diperjuangkan. Para pelancong, para penjahat, para penipu harus diusir dari panggung nasional kita. Betul, saudara-saudaraku. Karena itu tidak ada kata lain kecuali saya katakan pada hari ini, wahai 8 orang hakim Mahkamah Konstitusi, Anda berdiam di rumah yang istimewa, Anda berdiam di rumah yang digaji dengan gaji rakyat. Hari ini panggilan Ibu Pertiwi, saudara-saudara harus menegakkan keadilan, saudara-saudara harus menegakkan kebenaran, saudara-saudara harus menegakkan martabat bangsa yang sudah terlanjur diinjak-injak oleh segelintir orang, terutama keluarga Jokowi. Betul, saudara-saudaraku. Maka dari Timur sampai Aceh, dari Rote sampai Ternate, harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa kemenangan 02 itu adalah kekalahan orang-orang baik di negara ini. Karena itu adalah kekalahan orang-orang baik, maka Mahkamah Konstitusi harus menangkan apa yang diminta oleh 01 dan apa yang diminta oleh 03. Saudara-saudaraku, jangan saudara-saudara terprovokasi, jangan saudara-saudara terpengaruh. Kita adalah orang-orang yang bermartabat, kita adalah orang-orang terhormat, kita orang-orang bukan budak dari BLT. Karena itu kita harus berdiri tenang. Tujuan kita datang sini untuk memperbaiki bangsa ini, bukan untuk berkelahi dengan orang-orang suruhan di mana-mana. Betul, saudara-saudaraku. Karena itu tidak ada kata lain, walaupun hari ini kita memang seluruh rakyat belum tentu datang hadir di sini, tapi harapan, doa mereka, tujuan mereka tetap berharap bahwa Mahkamah Konstitusi harus menegakkan keadilan, harus menegakkan kebenaran. Maka kepada para hakim Mahkamah Konstitusi, dengarlah tuntutan rakyat bangsa Indonesia, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kawan-kawan bisa satu komando? Saya satu komando. Takbir! Takbir! Apabila tidak berhenti, akan tahu akibatnya. Polisi! Hentikan orasi di sana. Saya hitung 3 kali. Kalau tidak dihentikan, lain akibatnya. 1. Perhatikan ya. 2. Ingat, jangan memprovokasi. Dan tidak akan hentikan. Stop. Kembali.
kita kembali. Mohon satu komando. Jangan ada yang lempar. Kembali. Kembali. Jangan ada yang... Oi, jangan. Oi, satu komando. Jangan terbawa. Saya minta aparat keamanan tadi kondusif. Harusnya dia berada di sana tuh depan boton BUMN. Bukan di situ, Pak. Tempat aksinya jika ada aparat yang salah. Ini Kapolres Jakarta Pusat yang salah ini. Tolong satu komando, hei jangan ada melempar. Hei pejabat. Hei pejabat. Itu tadi mestinya bukan di situ tempatnya. Mestinya di sana. Depan BUMN. Bubarin. Jangan cari gara-gara. Bubarin. Hei, pejabat jangan tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa kami dari tadi mohon saja. Bapak Kapolda Metro Jaya dengarkan Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Kapolres harap bertindak pejabat dan bertanggung jawab. Bapak Kapolres Jakarta Pusat, kami akan menuntut ini Anda bertindak. Sekali lagi mohon dengarkan Bapak Kapolres Jakarta Pusat. Tolong, satu komando. Hei, polisi Kapolres Jakarta Pusat, kami aksi sampai 18.00 dengan damai. Kapolda juga itu bertanggung jawab. Kalau terjadi keributan, karena Anda membiarkan banyak polisi preman di sebelah itu. Tanpa pemberitahuan mereka kalian izinkan ke sini. Kurang ajar. Mundur. Sekarang mundur. Kita duduk. Siap satu komando. Takbir. Pokoknya intinya kalau terjadi keributan, kita sama-sama serbu Polda Metro Jaya. Siap. Kalau ada keributan, kita sama-sama serbu Polda Metro Jaya. Siap. Jangan mau diadu sesama anak bangsa. Yang salah polisi. Polisi sifatnya mengamankan. Kalau tidak bisa mengamankan, seluruh masa aksi serbu Polda Metro Jaya. Siap. Takbir. Fokus. Duduk. Kami sekarang mohon panggung. Oi, masa mundur. Panggung untuk dikosongkan. Mundur. Kami mohon panggung dikosongkan. Satu komando. Mohon maaf, panggung dikosongkan. Nanti kita panggil satu-satu. Satu komando. Wah, kurang ajar. Tolong yang tidak berkepentingan, tolong. Dari panggung. Yang tidak dipanggil, tolong. Satgas, amankan dulu ini panggung kebanyakan. Ibu bicara, anak-anakku sekalian, kami telah gagal mewariskan demokrasi pada kalian. Demokrasi dihancurkan. Oleh karena itu, kami yang sudah tua-tua ini merasa berdosa karena kita sudah terbodohi oleh seorang pemimpin yang ternyata dia adalah pembohong, dia adalah penipu, dia adalah harus kita mansuhkan. Hari ini kita diadu domba sama anak bangsa. Anak-anakku, jangan ada kalian yang saat berperang dengan saudara-saudara kita. 02 itu anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Hakim Mahkamah
itu sih. Tolong berlaku adillah, jangan sampai seperti Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Tin, memayukan dibuka bangku bidin. Apakah kita masih akan mendustakan segala bukti-bukti yang sudah diperlihatkan? Alaihissalam ya kamil hakimin. Ingat, yang paling kalian akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, siap kalian terus berjuang. Jangan tinggalkan medan juang. Kita harus merebut demokrasi ini, harus ditegakkan. Kedaulatan rakyat harus kembali ke tangan kita. Jokowi sudah melanggar konstitusi, etika kehidupan bangsa, mengatakan kalau seorang pejabat sudah melanggar aturan-aturan negara, dia harus turun atau diturunkan. Dia tidak mau turun, kita harus. Oi kawan-kawan mundur. Oi pejabat mundur, mundur. Ada api atau kepolisian yang membuat janji garis pengaman di situ. Mundur, mundur. 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 Tenang, belum saatnya kita ribut. Jangan ribut. Tenang, tenang, tenang. Mereka saudara kita. Mundur dulu, mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur. Iya, iya. Jawara Banten, Jawara Banten. Mundur. Oh, Pak Polisi bijak juga. Yang didorong bukan kami. Yang datang itu yang didorong. Jawara Banten. Tolong jangan cuma kami. Kita ini setara di mata hukum. Tarik ke belakang, mundur. Pejabat. 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 Bikin barikade. Tarik mundur dulu. Jangan ada yang lompat. Hei, tahan dulu, tahan dulu. Biar itu nanti Bapak Polisi selesaikan. Semuanya tarik. Tarik, lihat. Tarik dulu. Iya Pak Mundur, Pak Mundur. Mundur dulu. Terima kasih Pak Polisi. Damai kita, negara Indonesia maju. Pejabat tolong ambil sikap mundur. Mundur, mundur. Jangan tolong mundur. Mundur, mundur, mundur. Kita lihat aja dulu. Kita lihat buat MC. Biar Pak Polisi saja dulu. Ada batas apa ya? Sebentar.